Halo teman-teman, berjumpa lagi di Goresanku. Pada video kali ini tentang tutorial cara menggambar Shizuki. Oke, yuk kita mulai. Pertama, kita buat dulu rambutnya seperti ini. Kita bisa mulai dari sini, naik turun seperti ini. Seperti gergaji, kayak gini. Oke. Ini lebih panjang lagi, terus naik. Nah, kayak gini. Lalu kasih turun ke bawah seperti ini dan tambahkan kupingnya kayak gini. Nah, lalu kita naikin lagi kayak gini dan rambutnya seperti ini. Kayak gini. Buat lagi gergaji. Oke, kayak gini. Nah, setelah itu kita buat matanya. Kita bisa mulai buat seperti ini di bagian bawah. Batas matanya, lalu kita tambahkan bola mata kayak gini. Shizuki kan gede matanya tuh. Nah, seperti ini. Lalu kita buat seperti ini dan iris mata seperti ini. Lalu kita tambahkan hidungnya seperti ini. Simpel aja kayak gini. Dan mata kanannya. Tep, ketemu. Oke, lalu kita tutup lagi kayak gini dan tambahkan lagi iris mata, pupil mata, dan tambahkan lagi pupil mata seperti ini. Lalu kita tambahkan mulutnya seperti ini. Tep, tutup, dan giginya 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu dagunya bisa turun seperti ini. Nah, jadi deh Shizuki. Kita tambahkan lehernya seperti ini. Lalu badannya simpel aja kayak gini. Terus kasih lipatan baju dan naikin lagi kayak gini, turun. Lalu lengan baju seperti ini. Kasih lengan baju bagian kanan. Naikin lagi, lalu kasih tangan karena Shizuki lagi lipat tangan seperti ini. Jadi kayak gini tangan kirinya. Seperti ini. Oke, kita tutup di bagian sini. Lalu tangan kanannya kita buat seperti ini. Kita tutup seperti ini. Lalu kita lanjutin lagi bajunya. Turun dan turun. Oke. Tambahkan leher baju kayak gini. Oh iya, kita tambahkan lagi di bagian atas ini, sambung kayak gini. Alisnya juga tipis aja. Soalnya alisnya itu nggak kelihatan. Terlalu tipis. Oke. Seperti ini. Oke, jadi deh. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Dadah.